Hai semua. Hai guys, kalian lagi ngapain? Sekarang tuh habis selesai udah sebentar. Oh ya udah, lagi nungguin buka. Ya udah, kita ngobrol aja. Oke. Bentakan ya, rentak. Bentakan banget. Ya udah deh. Banyak anak rambut yang keluar gitu loh. Guys, nanti kita mau ngebahas ini deh, film yang gak bisa aku tonton. Film-film yang gak bisa aku tonton. Aku lagi di rumah, guys. Kalian lagi di mana? Kegiatan aku hari ini kuliah dan mengerjakan tugas. Kok ada tuh di tapi nanti aku live-nya sampai cuman sampai tuh anaknya tuh denger nggak? Tahu sini mau ya kamu. Luka aku dong. Nggak mau, oke. Ayo, mau keluar. Jangan mundur mandi lah. Bye. Dah,
Jadi tadi ada cerita guys, si Oho tuh tadi hampir mau dijodohin tapi gak jadi. Kasihan banget. Kayak timingnya tuh gak pas gitu. Kayak tadi kan ibu aku punya teman yang punya kucing juga gitu kan. Terus kayak si Oho tuh nih, aduh berantem banget. Si Oho tuh apa sih namanya, hampir mau dijodohin sama kucingnya temen ibu aku. Terus kayak umurnya tuh sama banget kayak Oho, umurnya sama kayak Oho. Terus cuman temen ibu akunya tuh setuju, tapi bapaknya tuh gak setuju guys. Jadi Oho tidak direstui. Terus ibu aku ngobrol-ngobrol juga kan tadi, katanya kayaknya tuh emang aku tuh merasa si Oho tuh salah nama. Udah dari lama salah nama. Kayak temen ibu aku tuh namain kucingnya kayak namanya yang kayak ada unsur agamanya gitu loh guys. Jadi kucingnya kayak kalem banget, kayak yang bener kalem banget. Terus si Oho tadinya mau kita ganti nama tapi dia gak mau, dia marah-marah. Jadi terus juga ibu aku baru tahu gara-gara iya kan, soalnya banyak yang megang nama dua-dua. Terus si Oho kan biasanya suka ibu aku kasih makan daging mentah gitu kan, soalnya emang dari semua makanan dia sukanya cuma makanan kucing yang ada sereal kesukaan dia gitu, sama makanan basahnya sama daging mentah. Kalau dikasih telur gitu-gitu nggak mau. Nah karena kebanyakan dikasih makan daging mentah, katanya jadi galak kucing. Jadi galak beneran. Nggak apa-apa lah, asal dia bahagia. Terus Oho tuh sebenarnya dia tuh kayak berisik-berisik gitu, tuh dia bukan pengen nyari pasangan atau apa guys, dia tuh pengen main keluar. Soalnya ya waktunya udah musimnya udah habis. Katanya ngaruh, kata temen ibu aku ngaruh. Iya, bisa jadi. Oh, tapi kalau misalnya diajak keluar tuh dia takut sama orang. Waktu itu pernah aku ajak, sebenarnya sering sih diajak keluar di teras doang, tapi kalau ada orang dia langsung kabur ke dalam rumah. Apalagi dengar suara mobil dia takut.
Dulu tuh aku kecil, masih kecil banget, tapi bobonya di sebelah aku. Dulu, tapi dulu berapa tahun yang lalu tuh, 3 tahun yang lalu. Terus sekarang aku umurnya udah 3 tahunan kayaknya nih. Terus kemarin aku timbang dia berat ya 3,5 kiloan. Timbangnya pakai timbangan buat kue. Jadi ibu aku kan pengen bikin kue ya. Pengen bikin kue buat lebaran gitu kan. Bakery. Ada timbangan tuh. Ya udah, aku coba timbang dia. Oh, mah tidurnya di kasur guys. Dia nggak punya tempat tidur sendiri. Dulu kan hampir pernah mau dibeliin kasur sendiri kan. Kayak kasur kecil yang buat kucing gitu. Cuman dari awal aku ngadopsi dia, ibu aku ngadopsi dia, dia tidurnya di kasur sama aku. Terus sekarang kan aku kayak pindah kamar gitu kan. Tadinya kamar aku di lantai 2, sekarang di lantai 1. Ya, mau deh tidur sama aku. Sekarang tidurnya maunya sama ibu aku. Terus aku bingung, kayak dia kan umurnya udah 3 tahun ya, tapi kelakuannya tuh masih kayak anak-anak gitu. Enggak, semenjak dia dia udah umur berapa tahun tuh, dia udah gak mau lagi bobo. Dia tidurnya di kasur sih, walaupun gak di sebelah ibu aku, tapi kayak di pinggir-pinggiran kasur kosong gitu kan. Kasihan tidur sih. Enggak guys, kucing tuh katanya umur 3 tahun tuh harusnya udah dewasa. Harusnya. Beda sama manusia. Cuman Oho tuh gak tahu deh. Oho punya litter box sendiri juga. Punya 2 malah dia litter box ya. Kayak kucingnya cuma 1 di rumah, litter boxnya 2. Gede lagi. Terus dia habis aku beliin, ibu aku sih yang beliin. Ibu aku beliin tempat makan yang baru gitu. Iya, ada taco guys, ada gurita. Dari Kak Rahmi, makasih Kak. Tempat makannya lucu banget gitu deh. Nanti deh aku fotoin. Setiap mau aku fotoin, Oma lagi makan. Nanti dia marah-marah kalau makannya diganggu. Dulu Oma tuh dia aku, kita kan adopsi dia dari rumah tetangga kan guys, jadi deket bawah. Tempat makannya kayak seset gitu sama tempat minum. Tadinya kita beliinnya dia punya tempat makan banyak banget guys. Beliin kayak tempat makan yang panjang gitu, tapi kayak ada sekatnya di tengah kan, itu buat makan sama buat minum. Tapi cuman dia tuh nggak suka kalau dicampur. Maksudnya kalau misalnya makan sama minumnya sebelahan banget gitu, maka akhirnya kita beliin yang bisa. Dan kayak
tempat minumnya agak jauhan dari tempat makannya. Bukan dong, guys. Ya ribet sih memang, dia pilih-pilih makanan banget. Ini disco guys, dari kak, dari kak mana sih, dari kak Pisuke. Dia jika kita beliin makanan, dia kan pakai apa sih makanannya, yang lebih sering makannya yang sereal gitu kan, makanan kering. Dia tuh nggak mau merek lain. Waktu itu kita beliin merek yang kayak yang benar-benar yang kayak mahal banget kan, nggak dipakai. Iya, aku beliinnya yang dari stainless steel juga kan. Suka sama Jack Sparrow, suka. Nanti kita membahas film yang harus aku tonton. Iya, Jack Sparrow guys. Mana sih? Tadi kayaknya aku mau bawa bantal. Neng orang lewat tuh. Ya jadi aku habis nonton film ini kan, Pirates of the Caribbean, yang sampai yang ke-5. Ini kita buka lagi, kita buka dulu. Kalian ada di sini ada yang nonton juga nggak, guys? Pirates of the Caribbean. Nonton. Tonton aja guys dari awal. Sebenarnya waktu itu kan aku bilang ke kalian aku pengen nontonnya The yang Avengers, yang bukan Avengers sih, yang Bucky, yang Bucky, yang Winter Soldier. Cuman dia tuh masih ongoing kan, oh The Falcon and the Winter Soldier. Cuman aku tuh baru nonton sampai episode 2 dan karena mereka masih ongoing, jadinya aku tuh gak bisa kalau nonton sesuatu yang masih ongoing itu guys. Jadinya aku menunggu mereka agak banyak dulu kan episode-nya. Sekarang baru sampai episode 5. Ya udahlah, akhirnya aku karena di aplikasi ini, aku nonton ke aplikasi kan. Di aplikasi ini merekomendasikan aku ini Pirates of the Caribbean. Akhirnya aku nonton lah itu. Sebenarnya aku udah pengen nonton dari lama kan. Cuman aku pengen nontonnya yang di platform yang ada yang lengkap gitu, yang dari awal sampai terakhir. Nah kebetulan ini ada kan, di awal sampai terakhir.
akhirnya ya udahlah aku nonton. Gak bisa, aku gak bisa kalau film-film ongoing atau sesuatu yang ongoing. Terus aku tuh nontonnya nggak satu hari gitu loh guys, kalau misalnya maraton film atau movie gitu nggak satu hari. Pasti aku tuh nontonnya kayak lama banget, soalnya aku nontonnya kayak bener-bener dicicil. Yang kalau misalnya orang tuh kalau dicicil kayak satu episode sehari, enggak. Aku dicicilnya kayak misalnya lagi makan, aku nonton, nanti aku pause. Misalnya lagi break kelas, nungguin kelas selanjutnya, foto tolong. Jadi aku mau gak cicilnya, kayak gitu. Karena kalau misalnya cicilan kayak selagi satu episode gitu, aku tuh, bukan aku sebenarnya, waktunya kayaknya gak ada gitu. Jadi aku mendingan nonton di platform yang kalau misalnya aku pause nanti balik lagi ke sini. Mau sambang aja. Terus kan yang di ending Pirates of the Caribbean yang kelima itu kayak, makanya aku nge-tweet kan di Twitter, ada gak yang lanjutannya yang keenam itu tuh soalnya bapak David Jones ya. Kalian tahu gak kalau misalnya yang di Pirates of the Caribbean tuh wujudnya tuh yang kayak yang kayak burita itu loh guys, yang tangannya capit begitu. Itu tuh dia kayak datang ke rumahnya Will kan, Will Turner gitu. Ini aku pikir pasti ada lanjutannya nih, gak mungkin gak ada lanjutannya. Terus setelah aku browsing masih banyak pro kontra kan, kalau misalnya lanjutin yang ke-6 atau enggak. Soalnya pro kontranya tuh di si bapak ini loh, bapak Johnny Depp ya. Iya kan, dia kayak ada suatu masalah gitu, jadi nggak mau pakai dia lagi apa enggak. Iya, terus aku nanya ke kalian bilang nanti mungkin bisa jadi di remake kan. Terus kayak banyak yang nggak setuju kalau misalnya nggak ada Johnny Depp ya kan. Terus tapi aku tuh sempat berpikir kayak gitu kan, nggak setuju kalau ada Johnny Depp, terus kalau nggak ada Johnny Depp, terus. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya walaupun di remake aku bakal tetap nonton deh. Soalnya kayak aku suka alur ceritanya gitu loh. Iya. Kayak seru aja, kayak banyak petualangannya juga kan. Jadi kalau misalnya kalian nonton SpongeBob nih, nonton SpongeBob, kalau kalian bingung di SpongeBob itu, di SpongeBob kan ada kapal hantu kan, kapal hantu yang hantunya warna hijau itu tuh diceritain guys di sini di Pirates of the Caribbean. Kalau misalnya kalian mau nonton, kalau misalnya kalian nonton SpongeBob terus bingung, tontonlah Pirates of the Caribbean. Terus di SpongeBob kan juga ada episode yang iya, Flying Dutchman. Di episode yang ceritain locker David Jones locker. Itu tuh ada di Pirates of the Caribbean ini. Kita dapat hearts dari Kak Ali. Makasih Kak Ali.
Ya jadi kalau kalian bingung nonton SpongeBob, tontonlah Pirates of the Caribbean sebagai pencerahan. Iya, yeah, Flying Dutchman. Terus tapi kalau misalnya di, kalau misalnya di Pirates of the Caribbean, Locker David Jones ya tuh, itu tuh ceritanya kayak halusinasi gitu kan. Nah kalau di SpongeBob tuh Locker David Jones ya beneran yang kayak locker, locker gitu, locker penyimpanan. Terus jadi setelah aku menonton Pirates of the Caribbean, akhirnya aku mengerti slang-slang yang ada di SpongeBob juga. Misalnya kalian suka film, maksudnya kalian merasa punya tipe film kesukaannya mirip sama aku, tontonlah Pirates of the Caribbean, soalnya aku suka sih. Terus yang terakhir tuh kita kan emang ceritanya tadi ke laut kan, di laut gitu kan. Terus yang terakhir tuh kayak mereka juga ngebahas apa tuh, God of apa ya, dewa laut siapa guys? Zeus ya, Poseidon bukan? Aduh lupa guys. Cari. Ya Poseidon, ya Poseidon. Nah di Pirates of the Caribbean ini dia juga kayak ada membahas Poseidon juga, guys. Cuman emang nggak nampilin Poseidonnya, cuman ada tongkatnya. Aku pikir bakal ketemu sama Poseidon, kan? Aku sudah sangat sangat excited gitu kan, kayak apakah kita akan bertemu Poseidon? Ternyata tetap kedua, tapi nggak apa-apa, tetap bagus. Terus aku ketuker ini yang di terakhir juga kan namanya Salazar kan. Nah di ya Trisula di apa tuh namanya, di film Harry Potter tuh juga ada yang namanya Salazar. Cuman di Harry Potter tuh kayak Salazar Slytherin kan. Kalau di sini Salazar Captain Salazar. Iya. Jadi kayak semua yang ada film yang pernah aku tonton kayak campur gitu di otakku, guys. Terus pas nonton kayak Salazar kayak pernah denger. Ternyata oh ada di film Harry Potter. Terus kayak iya terus kayak aku selalu bertanya-tanya kan awalnya kenapa sih, kenapa Jack Sparrow ini, Captain Jack Sparrow ini maunya tuh kapalnya tuh yang kapal dia punya yang Black Pearl gitu kan, kenapa dia nggak mau kapal yang lain padahal ada kapal yang lebih bagus. Ternyata setelah aku lihat-lihat, Black Pearl itu lebih bagus. Makasih kak siapa nih? Kak Nawal beritanya. Aku Kraken guys. Kak Rahmi juga makasih. Kak Tanti juga makasih dari rumahnya. Iya. Kapal Black Pearl itu, tapi kayak ornamen kapal itu kayak bagus. Terus sail apa tuh namanya,
Apa sih guys? Ya pokoknya itulah layar buat yang apa namanya lupa, pokoknya itu kan warnanya hitam kayak jadi kepala kelihatan neat aja gitu guys. Bagus ya, bagus ya. Sampai ending pun dia maunya tetap Black Pearl, serebutan kan sama kapten Barbarossa ya kan. Barbarossa terus plot twist, kapten Barbarossanya punya anak, terus anaknya pasangannya sama anaknya Wiltern. Susah ya guys kalau mau ngomong R gitu. Iya, tapi Kapten Barbossanya dapat kapalnya Black Queen. Sebenarnya mungkin kalau misalnya aku ada di sana, aku pun maunya kapalnya Blackbeard kan. Cuman enggak deh, bagusan Blackbeard. Aduh, Flying Dutchman, aduh enggak dulu deh kapalnya. Tapi keren loh, kayak kapalnya Flying Dutchman tuh kayak dia tuh ada, bukan kapalnya Flying Dutchman, kapalnya ini, kapalnya Salazar yang dia punya hiu. Di kapal punya hiu, kalau ditaruh ke air sama dikasih perintah baru jalan. Tapi kenapa jadi Flying Dutchman yang di SpongeBob juga dia masuk ke dalam air. Tapi sepi ya yang di SpongeBob Flying Dutchman-nya. Ya guys, pokoknya aku suka alur ceritanya Pirates of the Caribbean. Terus semakin aku menonton film, aku semakin gak punya film yang aku suka. Terus soalnya kayak setiap film punya alur yang sendiri yang beda-beda gitu kan. Jadi aku gak bisa menentukan apa yang aku suka. Terus di Pirates of the Caribbean ini aku belum menemukan, padahal filmnya udah bisa aku tonton 5-5, belum menemukan karakter yang aku suka. Sebenernya aku suka karakternya Kapten Jack Sparrow ini kan, kayak cara berpikir dia tuh kayak keren gitu loh. Cuman mungkin belum. Sama krunya Jack Sparrow yang awal-awal yang ada dua orang itu, yang satu agak kurus, yang mereka kemana-mana berdua. Itu tuh kayak yang satunya yang matanya copot mulu. Itu tuh dia juga sebenarnya Peter guys, cuman dia kru doh. Iya, aku juga suka mereka berdua soalnya kocak. Terus baca ini ya, baca kitab tapi gak bisa baca. Nah,
Tapi emang Jack Sparrow tuh cara berpikirnya ini banget sih, kayak out of the box gitu, kayak keren banget. Kenapa bisa dia mikir kayak gitu loh? Wah, aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kapten Barbossa, dia tuh kayak lebih berpikirnya tuh kalau ibaratnya tuh kalau misalnya Kapten Jack Sparrow tuh kalau mikir tuh banyak belokannya. Kalau Kapten Barbossa tuh menurut aku kayak kalau mikir ya set lurus gitu loh, guys. Kalau aku ngeliatnya sih kayak gitu. Dua-duanya pinter. Terus dua-duanya kalau bikin strategi tuh kayak emang kalau Kapten Barbossa kan kayak jelas gitu kan strateginya, kayak dari awal sampai akhir ya udah jelas gitu loh. Kalau Jack Sparrow tuh kayak ada plot twist-nya. Jadi kayak keren sih. Makasih Kak Tanti dari rumahnya. Terus pas banget abis aku waktu itu showroom yang aku bilang aku pengen makan taco itu kan, gurita bakar. Itu aku nonton Pirates of the Caribbean yang episode yang ada Krakennya, guys. Jadinya aku malah makin pengen makan gurita. Terus Krakennya kayak tebel banget gitu kan ininya, apa namanya, tentakelnya, kayak pengen. Tapi sedih, Krakennya mati kan, terdampar di pulau. Tapi episode yang paling aku suka yang mana? Terus karena aku bingung gitu loh, guys. Aku kayak misalnya lagi membicarain satu episode dari Pirates of the Caribbean, aku tuh gak tahu itu episode berapa. Kayak inget-inget gak inget gitu. Soalnya aku nontonnya kayak dicicil gitu kan. Dicicilnya ngawur tapi kayak dicicilnya kayak setengah jam, jadi nggak per episode gitu loh, guys. Jadi kayak ya udah campur aja, misalnya nih udah kayak yang 10 menit terakhir gitu kan, terus langsung lanjut ke episode yang berikutnya, jadi kayak ke film yang berikutnya, jadi kayak ya udah kecampur. Tentunya ngurut dari yang pertama, dari yang 2000 berapa tuh? Dari yang 2003 sampai yang terakhir kan, 2017 yang terakhir. Ngurut, cuman ya udah. Nontonnya ngurut, guys. Cuman kalian tau gak sih kalau misalnya yang cuma nonton pas kayak ada break kelas, terus nontonnya kayak 20 menit. Terus 20 menitnya itu kayak langsung lanjut ke episode berikutnya. Jadinya ya udah, nontonnya kayak langsung gitu, kayak enggak ada jeda per episode. Jadi campur aja udah, biarin. Aku nontonnya kayak di aplikasi gitu kan, platformnya emang buat nonton film.
Jadi ya di sana sudah lengkap, aku pun nggak usah mencari lagi. Jadi ya. Apa sih nih? Si Oho. Tutup lagi kok pintunya, ah. Ya terus kan aku tadi kayaknya di awal-awal juga udah nanyain kingdom. Ya aku ngeprint nah, kingdom. Jadi kingdom itu kayak survival show gitu loh. Survival show yang buat performance gitu. Terus kayak ada yang ngangkat lagunya pakai lagu mereka, ngangkatnya tema ini Pirates of the Caribbean, terus ada Kraken yang gitu loh, keren banget. Di panggung ada Kraken, terus panggungnya di dekor kayak kapal gitu kan. Terus kayak aku kalau misalnya nonton itu kayak nggak cari-cari inspirasi, soalnya JKT kan juga kadang-kadang kayak kita JKT48 suka kayak ngebawain lagu yang di mix gitu kan, mash up. Kayak misalnya waktu itu P3 kita ngebawain flamenco, temanya flamenco, awalnya lagu flamenco, terus tapi dicampur sama lagu Cinderella. Itu kayak keren aja kan kalau misalnya ngeliat performance yang kayak gitu. Wah, kok bisa ada ide-nya. Terus sekarang aku pengen lanjut nonton. Jadi nonton iya jadi nonton Bapak Falcon ya. Falcon and the Winter Soldier. Jadi guys. Cuman aku nungguin banyak. Aku nonton Pirates of the Caribbean juga di aplikasi itu yang ada Falcon and the Winter Soldier. Aku baru nonton 2 episode, aku nunggu banyak. Aku gak bisa, aku nunggu lama-lama gitu, gak bisa. Jadi, aku bahkan pengen nonton Shield aja, nggak sampai ya. Soalnya kayak cuman bisa nonton kayak Pirates of the Caribbean aja lama, yang pokoknya lama, padahal cuma ada 5 film. Masih belum end guys yang Falcon sama Winter Soldier. Kita tunggu agak banyak kan dulu. Sekarang baru episode 5 di aplikasinya. Terus tadinya aku mau nonton ini kan Lord of the Rings atau enggak Hobbit. Cuman di aplikasinya itu enggak ada.
di platform. Soalnya aku nontonnya di platform yang aku nonton nonton ini juga kan, Falcon and the Winter Soldier. Tidak ada. Jadi aku lah sekarang memutuskan nonton nanti ya. Aku baru nonton yang film yang pertama sih, yang The Lion, The Witch and The Three. Gimana sih? Pokoknya itu kan, apa The Lion and The Witch doang. Yang ada guys, di platformnya tuh gak ada. Hobbit sama Lord of the Rings. Jadi ya udah aku nonton lagi sekarang. Iya aslan gak tuh. Tadi ada yang ngomong apa ya. Tamatnya Jumat ini. Oke. Terima kasih. Aku jadi nonton nih. Sekolah di film Narnia kan kayak aku lihat orang-orang pada kayak emosi gitu kan. Emang awalnya kita tuh dibikin emosi di film Narnia. Kalau di film Pirates of the Caribbean ya udah dari awal kayak aku nonton nggak ada tuh emosi-emosi gitu. Kayak seru-seru excited gitu kan, excited. Kalau ini emosi yang mau marah. Kalau di film Narnia. Kenapa tuh guys? Kita bacain. Oh, kita dapat bunga dari Kak John, dapat kain kaunil lucu banget, astaga. Makasih Kak Daruma dan bunganya. Iya. Tapi karena emosinya tuh bukan, maksudnya tuh gara-gara anak-anaknya itu kan, gara-gara Edmund, Peter, gitu-gitu kan. Karena mereka tuh adik kakak tapi berantem loh. Ya namanya gimana ya, namanya juga adik kakak ya pasti berantem gak sih? Masalah-masalah. Iya. Terus aku kayak sedih banget bagian aslannya. Kayak aslannya kayak sekarat. Tapi ternyata dia hidup. Jadi jangan sedih. Terus scene favorit aku di film Narnia yang pertama, aku paling suka scene kalau misalnya si Lucy-nya sama Fawn-nya itu, Fawn-nya namanya siapa ya guys? Ya sama Fawn-nya itu kayak gemes kalau scene mereka tuh kayak minum teh, pinjem-pinjeman sapu tangan. Gemes aja sih emang. Kalian nonton gak sih Narnia guys? Apa kalian sini ada yang nonton Narnia juga? Apa enggak? Apa berencana? Si Kak AFPI ya Arce. Udah lama banget ini ya.
ya dulu aku juga nonton kan, tapi cuman kayak nontonnya nggak nonton gitu loh, nonton tapi nggak nonton, kayak di setel di TV, cuman aku tuh kayak misalnya ini kan kayak bapak aku yang nonton atau siapa gitu, aku duduk di sebelahnya cuma nggak ngerti ya. Udah sekarang aku tonton lagi. Terus sekarang karena udah mengerti, aku akan lanjut. So aku juga emang kayak ngerti sih kalau misalnya kayak dikata berantem gitu kan, emang kadang pikiran orang kan nggak sejalan gitu, terus banyak orang yang menyalahkan Edmund gara-gara dia malah maunya sama si Ice Queen-nya itu kan. Ice Queen apa sih namanya itu lah, pokoknya yang ngaku-ngaku Queen of Narnia. Bener bukan? Terus kayak karena mereka masih kecil, jadi kayak belum bisa mengerti apa-apa. Ya, oh, ya, masih kecil. Ya, White Witch, Ice Queen mah, Elsa. Mirip Elsa harusnya nih guys. Cuman Elsa baik, dia enggak. Terus kayak aku baca kan, terus kayak pernah baca katanya akhirnya aku belum nonton sih sampai yang film ketiga. Ya aku pengen nonton Hobbit juga tapi belum nggak ada di aplikasinya. Nanti deh aku cari aplikasi lain. Besok aku nggak bisa ngelak lagi ya. Aku lihat ya. Terus juga aku nonton Titanic. Mungkin kayak misalnya orang-orang nonton Titanic kayak misalnya udah lama banget. Aku baru tahun baru 2020 kayak nontonnya baru itu, baru di saat itu sampai habis. Kayak selama ini cuman tahu kayak ya udah gitu kan. Terus habis tahu ya udah nonton, tahu ceritanya sepotong-sepotong. Kalau nonton pun enggak niat. Itu juga nonton gara-gara nonton Titanic gara-gara kan waktu tahun 2019 akhir mau ke 2020 itu kan aku nginep di Bandung ya guys, di rumah Eli, terus kayak bakar-bakar gitu kan. Nah di TV-nya tuh nyetel Titanic karena bakar-bakar yang udah selesai, ya udah nonton Titanic. Terus kayak baru kayak oke. Gak ada guys, iya di Titanic gak ada kayaknya.
cuman emang si Leonardo DiCaprio emang waktu main itu cakep banget sih, cakep banget. Waktu itu aku kayak pernah lihat kayak di channel mana gitu, kayak mereka tuh kayak mau wawancarain orang yang katanya selamat gitu guys dari Titanic. Aku pun nontonnya kayak di TV gitu loh. Kenapa nih maksudnya guys? Aduh deh. Ya udah, tapi aku nggak terlalu suka sih sama anak-anak itu. Emang kan sebenarnya kejadian nyata, cuman ditambahin cerita kan. Jadi kalau mau nonton yang kapal-kapal nih, nonton aja Pirates of the Caribbean. Terus kayak romansnya tuh agak nggak masuk akal. Cuman ya udah, belum stop filmnya Titanic. Soalnya emang film lama kan. Iya udah. Terus aku baru tahu katanya yang main Narnia, bukan baru tahu sih, aku nyari tahu sendiri. Yang main Narnia yang jadi Edmund-nya kan cakep banget ya, waktu kecil kayak gemes gitu loh. Wow, aku tuh kayak kalau melihat anak kecil yang gemes tuh kayak gemes gitu. Walaupun ngeselin tapi gemes. Ternyata yang mainnya itu yang dia katanya udah menjalani hidup sebagai orang biasa. Bener gak sih guys? Tapi kayak aku kalau lihat beritanya kayaknya enggak. Kayak lucu banget waktu cipet, kayak pipinya agak canggih, terus rambutnya gelap gitu kan. Terus aku tuh pengen nonton kayak gitu. Oh, Enola apa ya? Enola Holmes. Nah, pas aku lihat kayak kan di TikTok banyak lewat gitu kan. Sebenarnya aku nggak pengen nonton itu, tapi karena di TikTok banyak lewat, kayak pengen deh nonton. Pas aku lihat pemainnya umurnya berapa? 2003 terus aku kayak. Kayaknya aku gak jadi nonton ya guys. Pemain yang jadi pemain cowoknya itu siapa? Luis bukan si Enola nya guys, si Luis ya, si Luis nya yang 2003. Terus aku pengen nonton Five juga. Five ini apa namanya? Umbrella apa ya?
Oh, the Umbrella Academy. Jadi Five-nya tuh. Dulu aku nonton dia di Ricky Nicky. Oh, nih, Nicky Ricky Nicky Down and Down. Lucu banget. Mereka dulu tuh waktu masih kecil kayak gemes gitu kan. Terus sekarang udah gede. Si ininya, dia mainnya jadi siapa ya, guys? Si Nicky-nya. Udah gede terus dia jadi Five kan di dalam aku. Dulu aku nontonin dia pas main di Nicky Ricky Nicky Anton. Kalian tau nggak itu kayak sitcom gitu, guys, komedi, tapi cuman basisnya itu kayak slice of life gitu. Lucu banget waktu mereka masih kecil, ceritanya kayak mereka kembar empat gitu kan. Terus yang satunya perempuan, tiga laki-laki satu perempuan. Sekarang udah gede jadi cakep banget anaknya. Cuman dia lahirnya 2003. Udah gitu. Kayak antara sedih, senang, gak tahu ya. Tadi kayak ada sesuatu yang mau nanya. Maraton Marvel udah pernah, guys. Waktu itu aku udah cerita. Dari semenjak maraton lagi. Dulu tuh aku sukanya, dulu tuh aku pikir aku sukanya Iron Man kan. Iron Man, gara-gara kayak dia itu emang pinter, pinter gitu kan. Pinter aku. Setelah aku tonton-tonton lagi, enggak, aku sukanya Loki juga pinter. Tuh, Loki tuh kayak Jack Sparrow, guys. Cara berpikirnya kadang itu gak sih? Oh, nih, kita pernah nonton horror gak? Nonton kok. Nonton aku kayak The Nun, Annabelle, The Boy. Sih, satu lagi Conjuring ya, nonton. Cuman cuman oh ya, cuman aku tuh nontonnya yang belang-belang, gak ngurut. Terus aku tuh kalau nonton film horor tuh gak tau deh, kadang suka gak ngerti sama ceritanya. Annabelle Creation waktu itu aku nonton di bioskop kan sama temen aku. Terus kayak kocak banget, temen aku berdoa, bener-bener berdoa aja di sebelah sini aku gitu. Kayak sambil ngumpet sambil berdoa, gara-gara kaget gitu kan. Terus kalau misalnya horror yang Indonesia waktu itu aku nonton tuh sama Ashel, sama Nanda, sama Eli, apa ya judulnya ya? Apa ya, guys? Lupa apa judulnya, pokoknya ada deh, serem. Apa ya? Coba aku cari ya, coba aku cari. Aduh, kaget. Oh, itu ternyata juga film horor, guys. Aku nonton It. Tapi It yang kedua belum nonton. Perempuan Tanah Jahanam bukan sih? Gak tau, bukan. Apa Ratu Ilmu Hitam? Apa Sebelum Iblis Menjemput? Ya, pokoknya antara itu. Aku lupa. Jadinya kalau nonton film horor tuh aku tuh nggak serius,
malah kayak nggak bisa deh aku bercandain kayaknya. Tapi waktu itu kan, tapi aku nonton IT bukan IT yang 19, kan ada tuh katanya IT yang 19 pulang 19 berapa gitu. Karena itu katanya itu serem banget. Aku nontonnya yang 2017. Terus kan katanya ada IT chapter tuh kan, aku juga belum nonton. Ah. Ya sih, tapi emang Johnny Depp kayak actingnya keren banget. Kayak film dia tuh banyak yang bagus gitu. Terus actingnya juga kayak di Fantastic Beasts juga. Juga nonton gak dia, ada dia. Keren sih dia. Terus, oh tapi film horor yang paling aku suka kayaknya The Boy. Soalnya bukan aku suka filmnya, aku suka boneka. Boneka The Boy itu kan cakep gitu loh. Ya gak sih? Kayak boneka porselin yang cakep gitu, kayaknya waktu itu aku pernah bilang deh. Dibandingkan sama Annabelle. Annabelle di filmnya emang boneka porselin kan, kalau aslinya boneka rajut gitu. Annabelle tapi boneka porselin, tapi yang di film, tapi enggak. Suka kalau The Boy boneka porselinnya kayak cakep gitu, kayak pakai jas, rambutnya kayak cakep aja. Terus pernah kan waktu itu aku kayak bangun pagi-pagi gitu mau take up. Bangun pagi-pagi, aku melihat foto teaser salah satu idol gitu kan, belakangnya kayak ada foto apa gitu. Dia foto belakangnya ada boneka porselin gitu kan, kayak ih bagus banget fotonya. Akhirnya aku berinisiatif kan, terlewat di pikiran aku sekarang, tapi udah gak lewat lagi, udah berhenti, udah keluar dari pikiran aku, terlewat di pikiran aku pengen kayak foto pakai boneka porselin gitu kan, tapi aku pengennya boneka The Boy, aku nggak pengen boneka yang lain soalnya kayak boneka The Boy itu cakep, nggak horor gitu kan. Terus akhirnya aku cari lah di e-commerce nggak ketemu yang jual boneka The Boy. Boneka The Boy yang mirip aslinya gitu kan. Nah, emang pasti kayaknya harganya bakal mahal sih kalau ada pun, kalau aku nemu pun. Cakep itu kan tuh. Cakep banget. Iya adanya di itu cakep banget kan guys. Oke, cakep aja deh rambutnya, mukanya, bajunya. Aku bisa punya anak cowok, aku pengen pakai baju kayak gini. Ih cakep ya kan. Terus dia tuh rambutnya kayak tuh cakep banget tuh, rambutnya kayak rambut orang gitu loh tuh. Ih cakep banget ya tuh. Ih, cakep banget. Ih pengen. Cakep banget loh gitu ya. Rambutnya kayak fluffy gitu kan. Oh my god, fluffy rambutnya. Cakep. Terus dia bisa ganti baju juga.
gemes. Ih, guys, guys, ada harganya. Oke, cari. Oh, ini harga sweaternya. Aku kira harga bedongnya. Nah, lihat, kita ganti baju. Di sini kan ada tulisan kayak harganya gitu kan. Aku lihat kayak harganya 1.800.000 enggak? Kalau di rupiahin. Terus ternyata itu harga sweaternya, bukan harga doang. Harga doangnya 25 juta. Sumpah, demi apa sih? Demi apa sih? Tuh, tapi aku maunya apa sih nih? Masuk-masuk nih. Gitu loh, kayak misalnya ini ada jual kayak nggak mirip, tuh nggak mirip. Tuh kayak lucu tuh duduk di sebelah anaknya kayak, oh my god, gemes kan? Bajunya kembar, gemes. Tapi foto The Boy favorit aku yang ya rambutnya bisa ditata. Rambutnya bisa ditata. Yang aku tunjukin yang fluffy rambutnya. Sama yang ini. Oh my god. Lucu banget sih. Ah, lucu banget. Bentar ya guys, pulih ya dulu. Tapi aku pengennya yang kayak di filmnya. Walaupun ada yang aslinya pun aku apa ini, pengennya gak ada kayak di filmnya. Ini yang kepalanya doang, lihat rambutnya. Kalian harus lihat rambutnya. Lihat rambutnya. Lugus banget ya. Terus kalau misalnya kayak caki gitu kan gak lucu. Ini cakep guys, cakep banget. Ih serem. Ih cakep tapi. Oh ya guys, kalau misalnya kalian ada yang patut, jangan, tinggalin aja live ini. Aku takut kalian ke-trigger atau kenapa-kenapa. Tuh, kalau kayak Anabel kan. Nih, aku pengen nunjukin foto Anabel ya guys. Jangan kaget. Jangan kaget. Tuh. Kayak gak cakep. Walaupun emang aslinya bonekanya rajut gitu kan. Tapi ini tuh cakep. The Boy itu cakep. Tuh kayak cakep aja, cakep. Pengen jadinya. Kalau Chucky itu enggak cakep nih. Aku enggak tahu sih boneka aslinya Chucky yang kayak gimana. Tuh kan. Enggak cakep. Yang tadi tuh cakep banget, kayak misalnya kita ada punya Barbie gitu. Tapi Barbie-nya tuh boneka, terus besar gitu. Cakep banget. Duduk di meja makan. Lucu ya.
Sebenarnya aku tuh gak suka. Hai guys, mati lampu tiba-tiba. Iya guys, kayaknya kita kualat deh. Selamat guys, kalian nontonnya, yang nonton di sini. Nanti didatengin tuh guys. Ih, takut. Aku mah kalau didatengin The Boy, aku pelihara. Ih, takut nanti kalian juga didatengin loh. Ya, ada 2100 orang di sini ya. Selamat. Selamat dengan bertemu dengan boneka yang menggemaskan. Ya, tapi pokoknya intinya aku suka boneka The Boy gara-gara dia lucu dan cakep dan rambutnya fluffy. Ya, pokoknya gemas, boneka porselinnya gemas. Terus kayak misalnya kalau boneka porselin gitu kayak creepy gitu kan, biasanya kayak tampilannya kayak creepy gitu. Tapi kalau The Boy ini kayak benar-benar kayak Dandy Boy. Kalian tahu Dandy Boy? Kayak anak cowok yang anak kalem yang cakep gitu, mukanya kayak kalem gitu, gemas. Ya pokoknya aku suka dia gara-gara itu. Makasih Kak Koi Darumanya. Kita baca yang tadi siapa aja yang ngasih itu. Kak Ivan juga makasih Darumanya. Kak siapa lagi nih? Kak Gita lucu banget, astaga. Makasih juga Guritanya guys, tako. The Boy itu dari cerita asli atau enggak, nggak tahu. Aku belum meresearch. Kalau Anabel aku udah meresearch. Jadi kalaupun ada yang boneka aslinya nggak tahu. Aku pengennya yang jadi boneka yang di filmnya. Ntar ya aku bukain pintu dulu. Astagfirullah, aku belajar buka pintu sendiri lah. Dia masuk kamar aku guys, dia bisa masuk ke, tapi cuman dia gak bisa keluar ya. Udah ya guys, sekarang kan udah mau waktunya buka puasa. Sekarang kita dadah. Oh ya, aku mau bacain peringkat dulu. Oh, keasikan menduki boneka The Boy. Nanti deh. Di nomor 1 ada Kak Rahmi, terus ada Kak Nawal, ada Kak Aryan, Kak Destrian, Kak Widi, Kak Gita, lucu banget. Kak Alip, Kak Pediansyah, Kak Solali Lali. Kak Muhajir, Kak Koala Bear, Kak John, Kak Dikit 41. Rumeniko, ada Takasang, ada KTB, Kak Riyad, Kak Sundoro, Kak Oknum Nakal, Kak Rizky, Kak Alfian, Kak Riyad, Kak Casya, Kak Ditya, Kak Osama, Kak Brili, Kak Ben, Kak Poyoyo, Kak Iqbal, Kak Hantunya Flor, Kak Salsa, Kak Koi, Kak Dimu, Kak Indra, Kak Bangdo, Kak Light, Kak Bahir, Kak Adam, Kak Jepo, Kak Sobat Halu, Kak Rahmat, Kak Isuke, Kak Alsagia, Kak Juna, Kak Tanti, Kak Diannya, Kak Cika, Kak Satsat, Kak Ranto, Kak Ganache, Kak Anderli, Kak SLMN, Kak Ivan, Kak Fitrol Tool, Kak Z, Kak Wifi, Kak Jawab, ini kidasan ya. Halo, Kak Bara, Kak Kudanya Kristi, Kak The King, Kak Gap. Ya guys, dadah. Makasih semua yang udah nonton.
nanti kalau misalnya udah ada updatean film yang sudah aku tonton lagi yang baru, aku akan cerita lagi ke kalian. Coba tahu kalian jadi pengen nonton atau cuman pengen denger doang ceritanya. Atau kalian yang punya boneka The Boy, fotoin lah tag aku. Ya, oke. Okay. Ya. Makasih semua, makasih juga gift-giftnya. Makasih yang udah nyempetin waktu buat nonton ini. Tadinya niatnya aku pengen live, kan bulan puasa kan, aku pengen live setiap hari kayak jam-jam segini gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya gabut bisa berkunjung ke showroom ini. Tapi kan tugas aku tidak mengizinkan. Jadinya ya udah begitu. Ya, dadah guys. Terima kasih. Guys, nanti juga bikin dong nanti. Kalau di sini kan ada siapanya Kak Cika, siapanya Kak Flora gitu kan. Nanti kalian juga bikin ya The Boy-nya Kak Gita. Oke. Okay. Sama Loki guys, Loki-nya Kak Gita. Dadah. Makasih semuanya. Screenshotnya harusnya tadi kalian pas aku menunjukkan boneka The Boy. Dadah. Nanti kalau punya boneka The Boy, aku pikirin deh namanya. Aku belum pikir. Tapi namanya aslinya udah bagus. Nama aslinya Brahms kan. Ya, udah bagus nama aslinya. Dadah, makasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti. Oh ya, jangan lupa video call sama aku hari Sabtu tanggal 24 April. Oke. Dadah. Makasih guys.